Hene Diana kembali berulah dan kini diduga Daisuke Sato yang menjadi korbannya. Squad Maung Bandung saat ini tengah fokus untuk pemulihan kondisi dan persiapan mental untuk melakoni laga lanjutan Liga 1 2022-2023. Di pekan pertama, Pangeran Biru sebagai tamu harus berbagi poin dengan Bhayangkara FC selaku tim tuan rumah. Pada pertandingan berikutnya, Persib harus lebih fokus supaya bisa mendapat poin maksimal. Saat ini Persib memiliki skuad yang tidak bisa dianggap remeh. Sejumlah nama pemain penting berhasil didatangkan oleh manajemen untuk memperkuat tim. Salah satunya adalah Daisuke Sato. Daisuke Sato menjadi pengganti Mohamed Rashid sebagai pemain asing Asia. Karena kultur sepak bola yang hampir sama, sepertinya tidak butuh waktu lama bagi Daisuke Sato untuk beradaptasi bersama rekan satu timnya. Daisuke Sato sempat mengejutkan para bobotoh. Sambil kenakan jersey Persib, Sato asik berjoget di depan kamera. Dan momen tersebut pun diunggah di Instagram resmi klub Persib. Hal tersebut mengundang beragam reaksi. Para bobotoh pun heran siapa yang mengajarkan Daisuke Sato. Mereka menduga bahwa Daisuke Sato diajarkan oleh Hen Herdiana. Hal tersebut mengingatkan kembali bagaimana Hen mengajarkan joget ala Persib pada Mohamed Rashid. Tidak hanya Sato dan Rashid, bahkan mantan pemain Chelsea dan Real Madrid Michael Essien juga pernah diajari joget oleh Hen Herdiana.